واحدة سبحانه ولا قوة إلا بالله، ระบบกำลังลบาันทฮึกอลการวปะระลชาุมกนุี้วอยตู่ิลลาฮ اللهم لا نعرف بأوامرك ولا سلطانك والملائكة المقربين وخلصنا من سلطانك وافتح لنا بركك وعلينا سلامك رب اشرح لنا صدرنا ويسر قال الشيخ المصري تعالى نفعنا بمن في الدارين اسكنا dan i'tiqad yang sebenar dan i'tiqad yang sebenar betul nak tambah yang satu lagi naknya dan i'tiqad yang sebenar yang dapat kelepasan itu nak tambah yang antara sebenar dan dapat dan i'tiqad yang sebenar yang dapat kelepasan itu bahawa tiada memberi bekas bahawa tiada memberi bekas daripada ini pun nak tambah antara di belakang bekas belum pada daripada nak tambah sewaktu kita tambah sewaktu bahawa tiada memberi bekas sewaktu daripada segala sebab yang baru bahawa tiada memberi bekas sewaktu daripada segala sebab yang baru. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala jua yang memberi bekas serta sah menyalahi. Dan i'tiqad yang sebenar i'tiqad yang sebenar, i'tiqad yang betul, kita kena ikut yang ni. I'tiqad yang sebenar, i'tiqad yang betul, yang dapat kelepasan daripada neraka Allah Ta'ala, itu bahawa tiada memberi bekas sewaktu daripada segala sebab yang baru. Sebab yang baru tu seperti air sebab yang baru tu seperti api sebab yang baru tu seperti makanan jadi kita i'tiqad bahawasanya tidak memberi bekas yakni tidak memberi kesan sewaktu daripada segala sebab yang baru. Semuanya tak beri kesan. Nasi masalan. Nasi itu setengah daripada sebab yang baru. Tidak memberi kesan pada mengenyangkan. Api tidak boleh beri kesan pada membakarkan, menganguskan. Air tidak memberi kesan pada memuaskan dahaga. Pisau tidak memberi kesan pada memutuskan. Katalah, cuaca tidak suhu tidak cuaca sejuk tidak memberi kesan pada jadi sejuk badan kita. Katalah yang lain lagi. Ubat tidak memberi kesan pada sembuhkan penyakit. Air penawar yang dibaca ayat-ayat pada ayat itu tidak memberi kesan pada
menyembuhkan penyakit. Semuanya tidak. Tidak memberi kesan, tidak membekas. Segala perkara yang adat, yang sebab tu, tidak sebab yang baru, tidak memberi kesan ke semuanya. Lepas tu, siapa pula yang memberi kesan? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala jua yang memberi bekas, memberi kesan. Yang mengangus itu bukan api, hanya Allah ta'ala. Yang mengenyangkan kita itu bukan dia nasi, bahkan Allah ta'ala. Yang memutuskan tali apabila kita potong tu ialah Allah ta'ala, bukan tajam pisau tu, bukan. Serta sah menyalahi. Serta sah, serta boleh jadi menyalahi. Serta sah menyalahi, serta boleh jadi menyalahi. Menyalahi maknanya ada sebab, tidak ada musabab. Maksud dengan kata menyalahi itu ada sebab tetapi tidak ada musabab. Didapati akan sebab tetapi tidak didapati akan musabab. Didapatkan sebab tetapi tidak didapati akan musabab. Seperti katanya, ada masuk dalam api tetapi tidak menganguskan. Boleh jadi begitu. Ada makan nasi banyak tetapi tidak kenyang. Dah potong tapi tak putus. Dah makan ubat tapi tak sembuh penyakit. Itu maknanya ada sebab makan ubat. Tidak ada, tetapi tidak ada musabab sembuh penyakit. Ini sah serta sah menyalahi, serta kita i'tiqad kata sah menyalahi. Boleh jadi menyalahi. Ada dah makan ubat tapi tidak sembuh. Dah dibakar tetapi tidak terbakar. Menyalahi maknanya ada sebab tetapi tidak ada musabab. Dah betul lah, sebab kita i'tiqad bahasanya bukan api yang mengangus. Kalau masuk di dalam api yang bernyala seperti Nabi Ibrahim, dimasukkan Nabi Ibrahim dalam api yang sangat banyak, yang sangat kuat, tetapi Allah Ta'ala tidak kehendak nak menyalahi, tetapi Allah Ta'ala tidak kehendak untuk nak membakarkan Nabi Ibrahim dengan api itu, maka sejahtera Nabi Ibrahim daripada terbakar dengan api itu. Sebab bukan dia api. Kalau betul-betul api, Nabi Ibrahim dah terbakar dah hari itu. Dah jadi abu dah jasad Nabi Ibrahim pada hari itu. Tetapi sejahtera sebab Allah Ta'ala tidak menghendaki. Maka katanya kalau orang kata takkan api menganguskan benda yang masuk dalam api ke, memanglah pada adat saja. Dengan maknanya semua pun kalau pada adat itu Allah Ta'ala melakukan perkara-perkara itu pada adat. Kalau kita potongkan tali masalan dengan pisau yang tajam, pada adatnya Allah Ta'ala memberi putus, jadi putuskan tali itu. Allah Ta'ala melakukan perkara-perkara mengikut adat-adat sebab musabab. Kalau tak ambil sebab, tidak ada musabab. Itu jalanan Allah Ta'ala. Kalau tak makan, tak kenyang. Dengan maknanya kalau kita tidak usaha makan, Allah Ta'ala tidak mengenyangkan kita. Tetapi boleh jadi kita dah makan, dah nasi-nasi itu dah habis banyak kita makan, tetapi Allah Ta'ala tidak mengenyangkan. Sebab semua mengenyang ke tak mengenyang itu ialah perkara yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan lagi pulaknya kalau katanya dia tu masuklah perkara yang mungkin. Kenyang mungkin, tak kenyang pun mungkin. Kalau makan nasi dah banyak sekalipun boleh jadi tak terasa kenyang. Maka kalau orang kata
Biasanya begitu semenjak daripada saya kecil sampai ke hari ini. Setiap kali saya makan kenyang, setiap kali makan jadi banyak tu kenyang. Dengan maknanya Allah Ta'ala tidak pernah menyalahi adat di atas kita. Allah Ta'ala melakukan di atas kita dengan secara tidak menyalahi adat. Tak makan lama-lama, lapar. Begitulah saya. Tak pernah katanya kalau berhenti makan sehari atau dua hari kenyang rasanya. Tak pernah berlaku. Itulah menunjuk katanya Allah Ta'ala melakukan pada kita ini mengikut adat. Tak makan, tak kenyang. Tak makan, tak kenyang. Tetapi boleh jadi Allah Ta'ala bagi katanya menyalahi macam mana, tak makan apa-apa makanan tetapi terasa kenyang, sebab semuanya perkara yang di dalam makdur dalam kuasaan Allah Ta'ala. Kenyang tu, rasa kenyang tu tak mesti makan nasi. Nak sembuh penyakit tu tak mesti makan ubat. Kalau Allah Ta'ala nak bagi kenyang, kalau Allah Ta'ala nak bagi sembuh, sembuh dengan tak makan ubat, tak diperubati sekalipun sembuh. Tapi adat, begitulah. Allah Ta'ala melakukan perkara-perkara mengikut adat. Sekiranya kalau suatu perkara yang Allah Ta'ala melakukan tak kena dengan adat, tak betul menyalahi dengan adat, di situlah kita katanya mukjizat ke, karamah ke, istidraj ke, atau irhas ke, situlah pulaknya. Seperti terbelah bulan. Terbelah bulan. Kalau kiranya biasanya adatnya tidak terbelah, tak jadi terbelah bulan. Tetapi Allah Ta'ala nak melakukan, berlaku. Begitulah. Tengok dia katanya, maka terkadang didapatkan api dan tiada dapatkan angus. Ada api dah masuk dalam api, tetapi angus terbakar itu tidak. Seperti barang yang jatuh yang berlaku bagi Nabi, bagi Sayyidina Ibrahim. Tak kala dilontarkan dia ke Nabi Ibrahim oleh Namrud ke dalam api. Dan dipeliharakan dia ke Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala jaga dia daripada membakarkan api. Maknanya Allah Ta'ala tak melakukan terbakar. Dan turun Jibril kepadanya, cerita dianya ketika dilotarkan Nabi Ibrahim ke dalam api, Allah Ta'ala tak bagi terbakar akan Nabi Ibrahim dan tak terasa panas. Tak terasa panas, bahkan sejuk pula. Ketika tu turun Jibril kepada Nabi Ibrahim dan berkata, ya Jibril, adakah bagi engkau berhajat? Jadi Jibril dia tanya kepada Nabi Ibrahim, ada hajat boleh, ada apa-apa hajat saya boleh bantu? Maka kata Ibrahim, jawab Nabi Ibrahim, adapun kepada engkau maka tiada berhajat. Maka kata kata Ibrahim, adapun kepada engkau, adapun kepada engkau wahai Jibril, maka tiada berhajat. Kepada kau tu aku tidak berhajat. Mana aku tidak berhajat kepada engkau. Aku tidak berhajat kepada engkau. Kata Jibril, minta olehmu akan Allah. Jadi maksudnya Nabi Ibrahim ketika tu dia kuat dengan sifat wahdaniyat Allah Ta'ala. Semua segala-galanya Allah Ta'ala dah tahu kelakuan dia. Sepatut Allah Ta'ala tolong, Allah Ta'ala tolonglah. Sepatut Allah Ta'ala tidak mengangus, tidak mengangus. Sepatut dengan mana dia kandung. Jadi ketika tu Nabi Ibrahim tak pandang kepada Jibril boleh menunaikan hajat dia. Ketika tu Nabi Ibrahim dalam hati dia pandang kepada Jibril bahawa Jibril itu tidak boleh menunaikan hajatnya.
Hanya yang boleh menunaikan hajatnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Jibril dah faham, sebab tu Jibril kata mintalah akan Allah Taala. Sebab Jibril pun tak kuasa juga untuk nak menunaikan hajat semata-mata di Jibril tu, sebab semua dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kuasa meluluskan kuasa segala-gala tu ialah Allah Taala. Yang lain daripada Allah tak boleh nak melakukan. Sebab tu Nabi Ibrahim tingat kepada itu, katanya kepada engkau wahai Jibril aku tidak berhajat. Jibril dah faham, kata dalam hati Nabi Ibrahim tu gantung dengan Allah semata-mata. Minta, lalu tu Jibril kata minta olehmu bukan olehnya, minta olehmu akan Allah Ta'ala. Yang saya ni minta olehnya, bukan. Yang betulnya minta olehmu. Minta olehmu akan Allah Ta'ala. Mintalah hajat apa-apa kepada Allah. Maka apabila Jibril kata mintalah kepada Allah, nak minta apa pun, maka jawab pula Nabi Ibrahim, katanya maka kata Ibrahim, mengetahui ia akan dengan hal aku. Allah Ta'ala tahu dengan keadaan aku sekarang. Nabi Ibrahim jawab kepada Jibril kata saat ini, sebab Jibril kata kalau tak berajak kepada aku, mintalah kepada Allah Ta'ala apa-apa hajat engkau. Maka jawab Nabi Ibrahim pula katanya, Allah Ta'ala dah tahu dengan Allah Ta'ala dah tahu dengan kelakuan aku, keadaan aku macam mana sekarang, apa keperluan aku, Allah Ta'ala tahu kesemuanya. Terkaya aku daripada minta. Mana dia sekarang tak berajak kepada minta apa-apa. Sebab ini pun satu-satu tahap Nabi Ibrahim. Dia katanya Allah Ta'ala tahu dengan segala hajat dia. Allah Ta'ala tahu dengan segala hajatnya. Maka dengan sebab Allah Ta'ala tahu dengan segala hajatnya, dengan segala keadaannya, maka dia kata dia tak berhajat kepada minta. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala dah tahu, kata dia sekarang tu perlu kepada apa. Jadi tak berhajat kepada minta. Ini satu makam. Dan terkadang, habis cerita tu, cerita lain pula, dan terkadang didapat akan pisau, ia dapat akan putus. Maknanya ada, dah ada potongan, ada memotong tetapi tidak jadi putus. Ada pisau, maknanya ada memotongkan dengan pisau. Didapatkan pisau, mana ada memotongkan dengan pisau yang tajam. Ada memotongkan, didapati akan memotong dengan pisau yang tajam, tetapi tiada dapat akan putus, tak putus. Pisau dah potong dengan pisau yang tajam, tetapi tak putus. Seperti kisah Nabi Ibrahim atas kaul yang berkata bahwasanya bapaknya melakukan akan pisau atas lehernya. Ini berlaku di atas kaul, kata semelah sungguh. Jadi maknanya Nabi Ibrahim dah letak pisau di atas leher Nabi Ismail dan dah tarik tolak. Macam kita, orang kita nak semelah lembu, dah buat begitu. Letak pisau di atas leher dan tarik tolak, dah begitu dah. Tetapi tidak luka pun leher Nabi Ismail. Berlaku di atas kaun ini. Adapun satu kaun lagi, dia kata macam mana?
Maknanya tak dan nak sembelih. Tak dan nak sembelih. Dekat-dekat nak sembelih tu Allah Ta'ala gantikan dengan kibas. Tak dan nak sembelih. Mana tak dan nak letak pisau di atas leher lah. Ditebuskan dengan kibas. Datang pada sahih tiada jatuh. Datang pada sahih tiada jatuh. Ia malaikan semata-mata cinta hendak disembelih jua. Jadi maknanya yang hadis yang sahih tu ialah maknanya tak dan nak sembelih. Cita-cita Nabi Ibrahim nak sembelihkan Nabi Ismail. Bukan berlaku sembelih betul, bukan. Maka didatangkan dengan penembus yang azim, iaitu kibas daripada syurga. Kibas daripada syurga ialah kibas apa dia? Habil. Qabil Habil pada masa dulu, kibas yang dikorbankan untuk tanda kata Allah Ta'ala terimakan amalan bagi siapa? Habil. Yang kena bunuh tu siapa dia? Qabil ke Habil, saya tak bertukar dua. Jadi korban bagi itulah Qabil atau Habil, mana-mana seorang saya tak ingat. Yang kena bunuh. Seperti permannya wafadainahu bidzabhin azim, artinya dan kami tebus akan dia, akan Nabi Ismail dengan sembelihan yang besar. Ialah kibas tadi. Dia tengah cerita katanya kibas yang jadi korban oleh siapa tu, oleh Qabil atau Habil, saya tak pasti mana-mana seorang kuat. Jadi Allah Ta'ala atarkan api, akarkan kibas dia naik ke langit, diletak naik bawa kepada syurga dan dibelakan kibas itu dalam syurga. Jadi apabila dibawakan kibas itu dalam syurga, jadi umur panjanglah kibas itu. Dan sampai masa dibawa turun balik kepada Nabi Ismail, kepada jadi penebusan bagi Nabi Ismail. Itulah semuanya kita hasil daripada bahwasanya masuk di bawah makna iftikar itu, bahwasanya akar inat tiada memberi bekas dengan tabiatnya. Iktikad bahawasanya segala kainat, segala sebab-sebab yang baru, pisau, api, nasi, masalah, tidak memberi bekas dengan tabiatnya. Itu masuk di bawah mana? Iktikad. Akad bawah mana? Kat luar atas dia katanya, dan masuk pula di dalam iftikar itu baru alam sekalian. Masuk di bawah kata iftikar, alam ini ialah perkara yang baru. Dan masuk di bawah iftikar juga segala kainat tidak memberi kesan, tidak memberi bekas dengan tabiatnya, yakni dengan zatnya. Ini dua, ini mana? Dua, ini dah dua. Ialah baru alam dan kainat tiada memberi bekas dengan tabiat, ni dah dua. Dan lawannya dua, lawan dia pulaknya dua, jadi empat. Maka dihimpunkan empat ini. Maka dihimpunkan. Tulisan tu apa? Dihamunkan. Dia tulis dihamunkan. Ni kitab Jawi ni ditulis dihamunkan. Itu salah. Yang betulnya dihimpun. Dihimpun.
maka dihimpunkan empat ini dengan 18 yang dulu yang masuk di bawah mana iftikar, jadi 22 akaid yang masuk di dalam iftikar. Maka dihimpunkan 22 ini dengan 28 yang masuk di dalam istighna. Jadi kira semua yang masuk di bawah iftikad dan istighna tu, maka jumlah sekaliannya, perhimpunan sekaliannya jadi 50 akaid yang bergantung dengan ketuhanan. Habis. Maka sungguhnya nyatalah bagi engkau oleh mengandung makna kata la ilaha illallah itu bagi segala hukum akal yang tiga yang wajib atas mukallaf mengetahuikan dia. Pada hak Allah Ta'ala, pada hak Tuhan kita Jalla wa'azza. Jalla wa'azza. Maka sungguhnya telah nyata bagi engkau mengandung nyata oleh bahawasanya telah mengandung oleh makna kata la ilaha illallah itu mengandung bagi segala hukum akal yang tiga. Hukum akal yang tiga ialah wajib, mustahil, harus. Segala hukum akal yang tiga tu yang wajib atas mukallaf, wajib pada syarak atas kita orang mukallaf mengetahuikan dia. Jadi wajib di atas kita mengetahui, jadi wajib di atas kita usaha untuk mengetahui. Belajar untuk tahu. Tiga hukum akal tu pada hak Tuhan kita Azza wa Jalla, apa yang wajib, apa yang mustahil, apa yang harus. Semua tu masuk dalam makna kata la ilaha illallah. Iaitu barang yang wajib bagi Allah dan barang yang mustahil dan barang yang harus baginya. Iaitu hukum akal yang tiga. Hukum akal yang tiga tu barang yang wajib bagi Allah dan barang yang mustahil dan barang yang harus baginya bagi Allah. Barang yang wajib bagi Allah mana tak terima dak sama sekali, tak terima tidak, benis mesti bersabit pada Allah. Barang yang mustahil, perkara ini tak terima sabit pada Allah Ta'ala. Dan barang yang harus maknanya terima sungguh, terima tidak. Yakni menunjuk oleh la ilaha oleh makna kata la ilaha illallah itu atas segala akaid yang 50 atas jalan dilalah iltizam. Katanya yakni menunjuk oleh makna kata la ilaha illallah, menunjuk maknanya bukan tunjuk dengan jari begini ya. Menunjuk maknanya memberi faham. Yakni menunjuk, yakni memberi faham oleh makna kata la ilaha illallah atas segala akaid, akan atas segala akidah yang 50. Menunjuk atas jalan dilalah iltizam. Yakni lazim masuk dalam kata la ilaha illallah itu segala yang tersebut dengan secara dilalah iltizam. Begini, dilalah tu memberi faham dengan secara berlazim. Jadi maknanya apabila kata la ilaha illallah, mestilah Allah tu ada. La ilaha illallah, mestilah Allah Ta'ala tu sedia, tak boleh jadi baru. Tak terima baru. La ilaha illallah maknanya dengan secara lazimnya Allah mesti kuasa. La ilaha illallah maknanya Allah mesti hidup. Katalah, hingga seterusnya. Semua bagai-bagai yang wajib, yang mustahil dan yang harus. Sebut kata la ilaha illallah, mestilah buat mungkin dan tak buat mungkin tu adalah harus. Dengan secara dilalah iltizam, dengan secara berlazim. Maknanya kita faham dengan secara lazim. Jadi seperti kita tengok orang tu menguap. Apabila kita tengok seorang tu menguap, kita tahu ke tidak kata dia tu mengantuk. Kita
Kita tahu, kita boleh tahu ke tidak kata dia tu mengantuk? Jawabnya, kita tahu. Dia cerita kata dia mengantuk ke? Dia tak cerita, hanya dia nguap saja. Tapi dengan secara lazimnya, orang tu, orang menguap tu kalau tak mengantuk, dia tak menguap. Kalau tak mengantuk, dia tak menguap. Pada adatnya. Begitu. Jadi pada adatnya kita tengok dengan secara adat tu, tengok orang tu apa dia? Nguap, kita dah faham katanya dia tu dah mengantuk. Itu dia panggil dengan secara iltizam. Dengan secara iltizam, dilalah iltizam. Kita tengok-tengok di sana ada asap banyak. Kita lalu kat jalan raya. Kita tengok jauh tu nampak ada asap banyak naik. Maka kita tahu katanya di sana ada api. Walaupun kita tak masuk, tak ada, tidak pergi tengok dengan mata sekalipun, kata ada api di sana, tempat asap tu ada api sekalipun, kita tak pergi tengok, tetapi dah boleh tahu. Tetapi dah boleh tahu katanya di sana ada api. Tahu di mana? Tahu dengan secara mana? Tahu dengan secara dilalah iltizam. Jadi faham tu? Dilalah iltizam. Kita cumanya panggilan itulah, kita tak penuh dengar pun. Kita tak faham dilalah, tak panggilan dilalah iltizam. Tapi benda sungguhnya, benda pada wakilnya kita dah tahu. Tengok api sana, tengok asap banyak sana. Ada kebakaran ke sana? Ke ada orang membakarkan kayu-kayu api masalah. Jadi maknanya ala kulihal kita dah tahu katanya ada apa dia? Ada api di sana. Ada api di sana. Tahu di mana tu? Tahu dengan secara dilalah iltizam. Kita tengok apabila seorang tu dijemput. Apabila seorang tu dijemput naik beri ucapan di depan orang ramai. Nampak bergetar dia. Nampak dia tu bergetar. Suara-suara dia tu pun bergemetar. Maka kita tahu dengan secara dilalah iltizamnya bahawa orang ni tak pernah cakap di depan orang ramai. Orang ni tak pernah berucap di depan orang ramai. Kita tahu walaupun dia tak pernah cerita sekalipun, tapi kita dah tahu. Tahu daripada mana? Tahu dengan jalan mana? Dengan jalan dilalah iltizam. Banyak dalam hidupan kita yang kita tahu dengan secara dilalah iltizam tu banyak. Cuma perkataan istilah itulah yang kita tak pernah dengar pun. Tapi faham dengan secara dilalah iltizam tu. Tengok di traffic light, kita tengok lampu merah. Lampu merah tak cakap pun tapi kita berhenti. Itu dialah iltizam. Bandingnya seperti mukaranah takbiratul ihram tak kala berkata usalli fardaz zuhri. Ini perbandingan katanya masuk. Menunjuk oleh makna la ilah, makna kata la ilah illallah di atas segala akaid yang 50 tadi. Kalau nak buat bandingnya seperti niat, seperti mukaranah pada mukaranah, yang mukaranahkan niat. Mukaranahkan niat solat, niat sembahyang pada masa kita takbiratul ihram. Niat mukaranah tu bila tak kala berkata usalli fardaz zuhri umpamanya. Maka lazimlah masuk di dalam kata aku sembahyang, usalli saja aku sembahyang, itu segala rukun sembahyang yang 13 dengan segala syaratnya, segala syarat 13. Syaratnya syarat rukun sembahyang yang 13. Syarat berdiri macam mana, syarat takbiratul ihram, syarat baca fatihah, syarat rokok, syarat i'tidal.
kerana tiada dinamakan sembahyang melainkan melengkapi segala rukunnya dan syaratnya. Sebab tu kalau kalau kita rokok tidak teringat tak saja aku rokok. Apabila kita nak i'tidal saja aku i'tidal, mesti kena niat gitu. Tak dah. Sebab dah masuk dengan secara lazimnya aku sembahyang. Maknanya aku baca Fatihah, aku berdiri, aku rokok, aku i'tidal sampai habis. Jadi maknanya jadi maknanya kita rokok dah masuk dalam niat kita tadi. Kita i'tidal, perbuatan i'tidal kita dah masuk dalam niat kita tadi. Sebab tak boleh nak panggil sembahyang melainkan dengan ada 13 rukun. Jadi maknanya aku sembahyang, mana aku rokok, aku Fatihah, aku baca Fatihah, aku berdiri, aku rokok, aku i'tidal. Seperti tukang-tukang, dia kata, kau buat apa sekarang? Kita tanya dia, saya sekarang ada buat rumah, ada membina rumah di tempat begian-begian. Saya sekarang dalam kerjaan buat rumah. Sebut kata rumah, buat rumah. Kita kena tanya, tiang buat ke tidak tiang? Tak payah tanya dah. Dah masuk dalam kata buat rumah, mana tiang pun kena buat juga. Saya sekarang sedang membinakan rumah. Nak kena tanya ke tidak dia tu. Tiang bina ke tidak? Pasang ke tidak tiang? Mestilah. Mestilah. Sebab apa? Sebab rumah tak jadi rumah melainkan ada tiang. Begitulah. Begitulah bandingannya. Terkandung oleh makna kata la ilaha illallah, segala akaid. Kita katanya tiada Tuhan malaikan Allah. Tiada Tuhan malaikan Allah, salah katanya tiada yang wujud zati malaikan Allah. Tiada yang qadim malaikan Allah. Tiada yang kekal malaikan Allah. Tiada yang mukhalafah malaikan Allah. Tiada yang satu malaikan Allah. Tiada yang kuasa malaikan Allah. Hingga seterusnya. Habis ya. Dan demikianlah kata Muhammad Rasulullah. Yang kitab saya ni kalimah Allah tu tidak ada, nak kena tambah. Dan demikianlah kata Muhammad Rasulullah, menunjuk atas segala akaid, pegangan-pegangan kita orang mukallaf yang bergantung, yang berhubung kait dengan segala rasul. Muhammad Rasulullah maknanya, cuba kita ambil satu-satu, maknanya Muhammad itu yang bersifat dengan sidik. Muhammad Rasulullah, mana Muhammad itu bersifat dengan fatanah. Muhammad Rasulullah, mana Muhammad itu pesuruh Allah. Sebut kata Muhammad itu pesuruh Allah, mana Muhammad itu wajib bersifat dengan sifat amanah, mustahil khianat. Muhammad Rasulullah maknanya Nabi Muhammad itu ialah orang yang bersifat, orang yang mentabligkan segala hukum. Muhammad Rasulullah maknanya Nabi Muhammad itulah ialah orang yang fatanah, cidik, bijak. Muhammad Rasulullah maknanya Muhammad itulah orang yang sidik. itulah macam tu. Sebab itulah diterima Islam kafir yang dengan katanya,
Sebab itulah, sebab menunjuk oleh dua kalimah di atas segala akaid. Sebab itulah, sebab sebab menunjuk oleh dua kalimah syahadah. Sebab itulah, sebab menunjuk oleh dua kalimah syahadah di atas segala akaid yang bersangkutan dengan Allah dan Rasul. Ya. Diterimakan Islam kafir dengan katanya. Maknanya orang kafir apabila dia kata begini, kita terima, kita dah hukum kata dia tu orang Islam. Dengan katanya, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Apabila dia kata begitu, kita dah terima kata dia ni orang Islam. Dengan kenapa? Dengan sebab dia dah menyaksi dengan segala akaid. Sebab dia dah mengaku dengan segala akaid-akaid yang bersangkutan dengan Allah dan dengan Rasulnya. Maka dengan sebab itulah kita hukum kata dia ni dah orang Islam. Maka mengucap dua kalimah syahadah itu menafikan, menepati ia ikrar. Menepati ia mengaku dengan segala yang wajib dan yang mustahil dan yang baru, yang harus bagi Allah dan bagi Rasul. Salah kata dia, kata ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Padanya maknanya ia mengaku kata Allah mesti, Allah wajib ada, mustahil tak ada, Tuhan kita wajib sedia, mustahil baru, hingga seterusnya. Pada makna dia kata Muhammad itu pesuruh Allah, Muhammad itu siddiq, Muhammad itu amin, itu amanah, Muhammad itu tabligh, Muhammad itu dah fatanah, hingga seterusnya. Pada menepati, seolah kata dia dah mengaku dengan segala akaid, mengaku dengan mulut dia lah, ia menyaksi. Dan jika tiada mengerti akan jalan masuk di bawahnya sekalipun. Kalau kita tanya, kalau dia tak faham wujud masuk di bawah wujud Allah, wajib ada Allah masuk di bawah la ilaha illallah, masuk jalan mana, kira kat mana, walaupun dia tak tahu sekalipun, walaupun dia tak tahu sekalipun, dah memadai kerana lafaznya itu melazimkan, kerana lafaz itu melazimkan. Kerana lafaz la ilaha illallah, lafaz Muhammadur Rasulullah melazimkan akan akaid-akaid yang bersangkutan dengan Allah dan Rasul. Sebut kata la ilaha illallah dengan secara lazimnya Allah ada. Mesti ada, bukan tak ada sama sekali. Allah kuasa, bukan lemah sama sekali. Begitulah yang lain-lain. Walaupun dia tak faham sekalipun. Kerana segala perkara, kerana lafaznya melazimkan segala perkara. Kerana itu tak nak. Kerana lafaznya itu melazimkan segala perkara yang tersebut. Segala perkara tersebut ialah segala akaid kita yang bersangkutan dengan Allah dan Rasulnya. Maka untuk hari ini kita akhir di situ pada kata, adapun kata kita Muhammad Rasulullah itu masuk padanya siddiq. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح لنا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك كما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح لنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. إن شاء الله جاب lagi kita masuk kitab Aqidatul Najin pula. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Baba. Ya, sama-sama. Terima kasih, Baba. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, sama-sama.